Simak sosok Lucky Sondag, ayah Angelina Sondag yang meninggal dunia karena serangan jantung. Ayah Angelina Sondag, Lucky Sondag dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 30 Oktober 2022 kemarin. Kabar tersebut sempat disampaikan Angelina Sondag melalui akun Instagramnya. Tanpa banyak berkata-kata, Angelina Sondag hanya menyampaikan kabar duka dalam unggahannya. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang ayah. Lantas siapakah sebenarnya sosok Lucky Sondag? Berikut informasinya. Lucky Sondag lahir pada 28 September 1944 di Kanonang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Nama lengkapnya sebenarnya adalah Profesor Dr. Randes Insinyur Lab Ranwinston Sondag, M.Ec. Lucky Sondag lahir dari orang tua bernama Pendeta Markus Lolombulan Sondag dan Dora Rosali Rawung. Kakak Lefran Aldob Jauk Sondag pernah menjabat Gubernur Sulawesi Utara periode 2000 hingga 2005. Lucky Sondag menganut agama Kristen. Ia menikahi Syul Kartini Dotulong dan memiliki sepasang anak bernama Prank Nicola Sondag dan Angelina Patricia Pingkan Sondag. Angelina Sondag adalah seorang pemenang Putri Indonesia 2001 dan pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2 periode hingga berakhir karena terbukti melakukan korupsi. Angelina Sondag adalah seorang mualaf. Semasa hidupnya beliau adalah ahli ekonomi, dosen, dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Samratulangi periode 2004-2008. Setelah pensiun, dia mengajar dan sebagai guru besar di Universitas Pelita Harapan. Ia meraih gelar sarjana peternakan dari Fakultas Sosial Ekonomi, Universitas Samratulangi dan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor pada 1970. Dengan beasiswa Ford Foundation, ia meraih gelar Master of Economy dan Doctor of Filosofi dalam ekonomi Universitas of New England, Australia. Lucky Sondag pernah berkarir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Sulut periode 2000 hingga 2002. Dekan Fakultas Peternakan Unsat, Ketua Pusat Studi Lingkungan Unsat, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Unsat. Ia juga menjadi penasehat ahli Pemprov Sulut di bawah tiga gubernur yaitu Cornelius John Rantung, Ever Ernest Mangindaan, dan Sinyo Hari Sajun. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.